China mulai melakukan pembatasan ekspor terhadap 8 produk galium dan 6 produk germanium pada Selasa 1 Agustus 2023. Kontrol ekspor logam bahan baku semikonduktor tersebut diberlakukan dengan alasan kepentingan keamanan nasional. Lantas, apa itu galium dan germanium, serta kegunaannya? Mengutip Reuters Kamis 3 Agustus 2023, galium ditemukan dalam jumlah kecil dalam biji seng dan bauksit. Logam ini diproduksi saat pemrosesan bauksit menjadi aluminium. China menjadi pemain utama dalam memproduksi galium. Menurut Critical Raw Materials Alliance atau CRMA, sekitar 80% galium di dunia diproduksi oleh China. Merujuk Indian Minerals Yearbook 2021 Part 2 Metals and Alloys, ada sederet negara yang juga punya kekuatan memproduksi galium. Sebut saja Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Ukraina. Galium juga mungkin telah ditemukan di Hungaria. Produksi galium dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan. Galium digunakan untuk membuat galium arsenide yang biasanya digunakan dalam elektronik. Hanya beberapa perusahaan, satu di Eropa dan sisanya di Jepang dan China, yang dapat membuatnya dengan tingkat kemurnian yang dibutuhkan. Berdasarkan data Bea Cukai China, negeri tirai bambu itu mengekspor sebanyak 94 metrik ton galium pada 2022. Jumlah ini naik 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, biji germanium merupakan logam langka dan sebagian besar germanium merupakan produk sampingan dari produksi seng dan fly ash batubara. Berdasarkan data CRMA, China memproduksi sekitar 60% germanium dunia, sedangkan sisanya diproduksi Kanada, Finlandia, Rusia, dan Amerika Serikat. Tahun lalu, China mencatat mengekspor 43,7 metrik ton germanium tidak tempa dan tempa. Menurut US Geological Survey atau USGS, konsumsi germanium mencapai sekitar $39 juta pada tahun lalu. Kegunaan logam galium dan germanium umumnya digunakan dalam chip komputer berkecepatan tinggi dan dalam sektor pertahanan serta energi terbarukan. Germanium adalah kunci untuk kabel serat optik, juga digunakan dalam chip komputer berkecepatan tinggi dan plastik serta radiasi inframerah. Logam dan oksidanya digunakan dalam peralatan militer seperti perangkat penglihatan malam hari serta sensor citra satelit. Logam tersebut juga penting untuk teknologi rendah karbon seperti sel surya. Wafer semikonduktor yang dibuat dengan galium arsenide dan bukan silikon dapat beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi dan tahan panas, menurut perusahaan AS Waferworld. Mereka juga menghasilkan lebih sedikit kebisingan daripada perangkat silikon, terutama pada frekuensi operasi tinggi, sehingga berguna dalam radar dan perangkat komunikasi radio, satelit, dan LED. Melansir situs resmi ING, adanya pembatasan ekspor galium dan germanium bakal meningkatkan harga dan memperlambat produksi produk turunannya. Kedua logam tersebut termasuk dalam daftar bahan mentah kritis Uni Eropa yang dianggap penting bagi mereka. Pasalnya, China berkontribusi 98% produksi galium dunia pada 2022. Adapun, produksi galium mencapai 430.000 kg pada 2021. Tidak hanya galium, China juga menjadi produsen terbesar germanium sebesar 68% pada 2022. Tercatat pada 2021, produksinya mencapai 140.000 kg.